Bangkitlah bangsaku, angkat kepala. Ancaman antar bangsa. Bahwa ECI, etnis Cina Indonesia, ini Cina-Cina yang ada di Indonesia ini, sembilan naga dan sebagainya itu, bersama Cina Komunis akan menganeksasi NKRI dari kuasa Bumi Putra dalam tempo 2x5 tahun, mulai 2019 sampai 2029. Itu indikatornya mereka menjadi wapres atau menjadi presiden. Itu indikatornya. Jangan tidak percaya ini Bapak Ibu, mohon maaf. Mohon maaf. Dan ini harusnya tidak sampai kami bicarakan di sini, tetapi karena pemerintahan seperti ini, kami harus sampaikan di sini. ECI itu etnis Cina Indonesia, ECI. Jadi segala Lim Xiao Liong, segala Tommy Winata, segala James Riyadi, segala siapa lagi, Rusdi Kirana, itu ECI semua itu, etnis Cina Indonesia. Imigran mereka itu, bukan Bumi Putra, bukan bangsa Indonesia. Pernyataan sikap ormas-ormas anti-komunis daerah istimewa Yogyakarta. Pernyataan sikap Kepres nomor 17 tahun 2022. 2. Impres nomor 2 tahun 2023. 3. Kepres nomor 4 tahun 2023. Dasar. 1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 tentang dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang maha esa. 2. Ketetapan MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran PKI sebagai partai terlarang. 3. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang ancaman terhadap kedaulatan negara dan larangan penyebaran ideologi Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. 4. Komunis PKI anti Tuhan, anti agama, dan anti Pancasila. 5. PKI adalah pelaku makar, pemberontak, dan pelanggar HAM berat dengan revolusi berdarah-darah pada tahun 1948 di Madiun dan G30S PKI tahun 1965 yang hendak mendirikan negara komunis Indonesia dengan cara membunuh secara licik, keji dan biadab, dan korbannya adalah umat Islam dan Tentara Nasional Indonesia. Dengan ini menyatakan sikap 1. Menolak penyelesaian non-judisial makar dan pemberontakan PKI tahun 1948 dan tahun 1965. 2. Menolak PKI sebagai korban pelanggaran HAM G30S PKI. 3. Wajib ditegaskan kembali korban kebiadaban, kepuasan, dan kekejaman PKI adalah umat Islam dan Tentara Nasional Indonesia. 4. Bersihkan Indonesia dari neo-PKI dan cengkeraman oligarki. 5. Singkirkan sekarang juga seluruh elit negeri yang pro-PKI dan mengkhianati amanat Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 tentang ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. 6. Bersihkan seluruh lembaga negara dari pengaruh ideologi ateis, komunisme,
PKI. 7. Tolak dan cabut Kepres nomor 17 tahun 22, Impres nomor 2 tahun 2023, dan Kepres nomor 4 tahun 2023. 8. Maksulkan presiden yang telah dengan jelas-jelas menerbitkan Kepres dan Impres yang merugikan umat Islam dan tentara nasional. Kanyang PKI! Kanyang PKI!